Halo, assalamualaikum sahabat FH semuanya. Selamat siang. Oke, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tahu tutorial bagaimana caranya edit foto atau video yang lagi viral banget, guys. Tentunya kalian juga penasaran kan? Kok sekarang akhir-akhir ini banyak banget di media sosial yang bertebaran tuh foto kita jadi anime. Caranya gimana? Gampang banget. Oke, kalian jangan skip video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Nah, oke, kita langsung saja. Ini ada salah satu aplikasi yang oke banget. Kalian cukup download aplikasinya di Play Store. Namanya yaitu Snow. Oke, ikuti ya tutorialnya. Jangan sampai skip video ini. Pertama-tama kalian tentunya download dong. Nah, ini sudah ada aplikasinya, banyak beberapa fitur. Oke, di sini ada edit, ada efek, ada beauty, filter. Kalian kalau pengen edit foto tinggal klik yang edit. Di sini akan muncul beberapa galeri foto kalian. Di sini juga ada video, kalian bisa pilih galeri mana. Oke, buat contoh aku mau edit foto yang ini, guys. Jadi pakai aplikasi Snow itu nggak ribet ya, seperti aplikasi sebelumnya yang pakai bahasa Mandarin itu, guys. Nggak usah download, kalian tinggal tap langsung dalam hitungan detik foto itu udah jadi anime dan langsung tersimpan di galeri kalian. Nah, di sini aku sudah pilih satu foto. Banyak sekali beberapa fiturnya. Kalian klik yang icon stiker. Oke. Nah, sudah muncul. Di sini banyak banget ya stikernya. Kalian langsung pilih yang kartun. Sudah muncul. Kalian bisa pilih atau coba satu persatu ikon kartunnya. Oke, aku pilih yang gambar yang pertama. Tada! Kalian lihat dalam satu kali klik sudah langsung jadi kartun foto kita, guys. Nah, kalian juga bisa coba untuk rampingkan muka. Kalian bisa edit lagi ya. Kita coba di gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua ini hanya berubah di wajahnya saja, tapi untuk badan dan lainnya itu tidak berubah. Kita coba di gambar yang ketiga. Kalau keempat nggak ada perubahan ya, hanya berubah di make up. Oke. Nah, kalau ini biasa buat cover-cover di majalah itu ya, komik. Cakep banget ya, guys. Smile. Ini nanti bisa langsung tersimpan di video. Nah, kalau ini untuk mukanya saja atau wajah kita, kalian bisa tap. Nah, lucu banget ya. Ada lagi, ini butterfly. Nah, itu bisa bergerak. Ini kalau disimpan bisa langsung jadi video atau GIF. Lucu banget kan? Dan ada lagi. Oke, nah gimana menurut kalian? Gampang banget kan aplikasinya? Jadi, untuk edit video nggak usah ribet. Kalian cukup download aplikasinya namanya Snow. Nah, tinggal klik, kalian pilih icon mana yang pengen kalian ganti. Oke, setelah itu kita checklist yang di bawah warna biru ini. Oke, setelah itu klik simpan. Atau mau coba dulu hasilnya?
Nah, ini yang asli, original. Ini hasilnya. Wow, keren kan? Langsung kita klik simpan, guys. Sudah langsung masuk di galeri kita. Nah, kita coba ambil contoh video. Kita coba ambil contoh video ya. Gimana? Apakah ada perubahan? Kita langsung klik icon stiker. Sambil videonya diproses, kalau untuk video kan mungkin membutuhkan beberapa menit ya, tapi untuk edit foto sendiri hanya sekali tap, hanya hitungan detik sudah langsung tersimpan di galeri kita. Ingat, jangan sampai lupa klik tulisan simpan ya. Kalau kalian nggak klik tulisan simpan, tentunya nggak tersimpan di galeri. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan kalian bisa bermain medsos dengan animasi-animasi keren dari foto kalian sendiri, guys. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah ini. Dan kalian jangan lupa baca deskripsi box-nya ya, untuk download aplikasinya.